PJ Gubernur Riau kita ni, tampuk pimpinan kita ni, Bapak Rahman Hadi, ini melakukan kunjungan langsung ke Stadion Utama Riau ini untuk meninjau kondisi fasilitas dan juga upaya pemeliharaan. Ya, dalam lawatan ini Puan Siska, beliau menekankan supaya pentingnya menjaga keseimbangan antara daripada pemeliharaan dan juga fungsional stadion agar aset ini dapat digunakan secara maksimal. Secara maksimal dan optimal juga, Cik Ezi. Betul, macam mana liputannya? Kita tengok bersama. Dalam kunjungannya ke Stadion Utama Riau, PJ Gubernur Riau Rahman Hadi menegaskan bahwa pihaknya akan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang menghambat penggunaan stadion dan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemeliharaan dan fungsi stadion supaya dapat digunakan secara optimal. Dirinya juga berharap stadion ini dapat dimanfaatkan oleh kalangan olahragawan dan menjadi pusat kegiatan olahraga baik tingkat regional maupun nasional. Ini kan kita memastikan bahwa stadion ini kan merupakan aset daripada Pemprov Riau. Bagaimana aset ini kemudian harus terpelihara dengan baik. Satu. Yang kedua, bagaimana aset ini bisa difungsikan secara maksimal. Oleh karena itu, selama ini kan kita mengeluarkan biaya pemeliharaan ya. Karena ini menjadi tanggung jawab kita untuk memelihara. Tapi harus ada keseimbangan antara pemeliharaan dengan fungsi. Oleh karena itu kita coba identifikasi apa yang menjadi permasalahannya dan nanti kita coba carikan apa solusinya sehingga ini bisa berfungsi dengan baik, kemudian bisa termanfaatkan, bisa berguna bagi kalangan olahragawan, dan ini karena menjadi aset, kewajiban kita untuk mengoptimalkannya. Diharapkan stadion ini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Riau, tetapi juga dapat dipakai untuk event-event nasional. Yesika dan Hermansyah melaporkan.